Aibtu Yulianto Babin Kamtibmas Kelurahan Duri Utara Polsek Tambora Polres Jakarta Barat melaksanakan kegiatan sholat zuhur berjamaah di Musola Al-Ihwan Kelurahan Duri Utara Tambora Jakarta Barat. Setelah sholat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan silaturahmi dan bincang-bincang dengan warga dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi dan kedekatan dengan tokoh agama dan masyarakat, agar terjalin komunikasi kedekatan yang baik antara kepolisian dengan ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta mengimbau menjelang pilpres agar tidak terpengaruh isu-isu ataupun hasutan dari luar. Di mana sesuai arahan Kapolsek Tambora, agar masyarakat mengaktifkan lagi Siskamling, dan apabila ada hal-hal yang mencurigakan, agar menghubungi Line Polsek Tambora. Dari Jakarta, Aibtu Yulianto melaporkan, salam Tribrata. Kalau di mana wilayah Tambora? Wilayah Tambora kan Bimasnya kan masing-masing kelurahan nih. Biasa di rutan.